Nomor papat sing mari ati peteng wa turul amali lan suwene angen-angen. Maksude dawa angen-angene. Bareng urip mapan di mobil, bojo ayu, anak saleh kabeh, wapian kabeh, dunyo diatur ning kene pangeran. Urip ora usah ngono, pokoke urip ngono. Apa? Urip bojo ngamuk ben. Anak ora tuk beling yo ben bapake sapa. Sanggup bae ekspresi sangko napa? Bapake. Dadi dianggep gen paling orisinil. Aku bapak nakal ya anak nakal, bapak ibu dah alhamdulillah anak ibu, malah anak ibu tu jagal, aku anak sopo kok ibu, lapa bapak tahu ranking, bapak rapal Quran anak ngapal lo kangilan jiwamu, bapak rasa mau cekicok, bapak mu dok sing bodoh, kau ra usah, bapak sing bodoh kok korban ibu lo kon pinter, ni nak santri kau tak provokasi, mana nanti motivasi bapak ibu tak kon biasa, mari kadang bapak ibu kurang ajar. Wong dhek ngerti tak goblok ngapa lo kangelan padahal kangelan kok diwakmu piye karepe. Nanti yang pati ngoten tak wam. Wong mbek anake mergo rapal-apal tak wam. Nah sampean ngapa lo gampang lagi ngamuk anak terus jajal ngapa lo tenan terus tuwek meh mati. Ora rapal-apal tenan jebul kok sak mlaku. Lawan kelompok men ngamuk. Tak kon setor aku. Wong ora usah ngono. Ngene kena ndek anak mondok dong sing pinter. Maksudnya sing pinter ya. Sekandang ini, kok aku ikhlas insya Allah itu mulai sekarang gene mulai keaktif. Tapi aku yang ngamuk mas malah diaktif no ambil pengiran. Ya jadi nanggung masalah anak muda itu biasa itu mesti pinter cepet. Insya Allah pengiran bisa ngerubah gen. Lebih ada pak, aku bisa aku bodoh. Insya Allah baru kayak ikhlas itu. Mana anakmu yang beling, oh mau bodoh gak tadi. Tapi tak jalan itu biasa wae, no? Biasa pak, ya, tapi penting ya, uang mondok itu pengen anaknya pinter, tapi kok yang ngukur awakmu, wis muka-muka rada rubah lah, yang sidik-sidik, tapi aja paksa, no? Gen itu otomatis, no? Nah, dewe bangun itu lucu, tapi aku mau nabek gen, jadi kan jugeman mondok anak-anak yang kiai yang menangi budumu, nyorong. Karena kalau bangun bareng kan sepuh sangat, akibatnya apa, murid angkatan awal itu anaknya wis mondok ini, bangun, jadi bapak itu jadi kadang-kadang nak bodoh jadi bayi bodoh muka orang yang terus mereka bapaknya bapak menangi bodoh ini anaknya mondok itu mulanya kena mondok itu nak kia ini situ entah ini sih mas mereka konangan apa konangan ya apa ya konangan apa misalnya angkatan awal mondok kan muka fadu alfiah apa ya tekan anaknya kok perlu kabar ojo salah no itu, bisa bapak ya orang hafal. Berkau statik. Cek mandi negen tu kenapa? Mandi. Tapi bisa dirubah. Sal bapak ikhlas. Bisa merubah kok. Merkau ikhlas tu mana ni kholas. Kholas itu lolos songkok bahaya. Kholas ikhlas itu murni. Nak barang murni itu kholas. Kholas itu lolos. Insya Allah baru kayak ikhlas. Hal-hal yang bahaya udah di nopo. Lolos. Tapi problem yang saya ikut raya ikhlas. Mondok anak ya, engkau nak bodoh sini sini aku lah. Yo tekan mondok, yo kok raih kelas, ya Allah, ya Allah. Motivasinya, aku doktor, aku profesor, aku dekan. Kau SMP ramu gak sini sini bapak lu. Motivasinya apa? Geng, geng. Mestinya orang sanguno. Cao gula ilmu perintah pengiran. Pokok gula ira kecekel lah. Cara nakal tenan tu sedor. Yo, wae lengi-lengi, wae latihan, ikhlas lu dilatih terus menerus. Wakaf fuka utawi olehmu ngekang siro jihadun esawabu kasawabu arba'atun wa sohbatu zolimin nomor wanis wadu terus wa turul amal wawa tekang aran turul amal ku tarok kubuma iku arep-arep perkara yustab adu kang dianggap angel apa khusul itu hasilnya jadi darani angen-angen sing doi apa angen-angen barang sing secara adat itu angel kasih hasilnya kok bangun di bucu ayu nerima ini rana wong ayu kok nerima karena nerima ini yang ngelak itu ya angel rau sangun ini biasa wajah pokoknya harap-harap bucu itu wedok itu kan gampang mesti wedok sebenarnya harap-harap kok ya nerima soliha ayu anaknya wong ape wah lah ya ragilem baik kue sebenarnya aneh-aneh wajah wajah tadi biasa wajah wong itu kalau sing celok gus wajah ngulik bucu ya orang katian syarat pokoknya wedok tapi malah baru kayak kelas itu tidak lebih lagi raya kelas mulai nanti orang karo karo wana alian sang sini jina alian anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kola inna asad dama
Sak temene banget-banget perkara atakhawafu kang kuwatir ing sunali ku ngatasi sira kabeh khuslatane tingkah loro. Yang paling saya takutkan pada kalian adalah duwe sikap loro iki. Siji ittiba'ul hawa nuruti hawa nafsu wa tulul amali lan dawa angen-angene. Mulane uripku sedina wae. Kaya dawuhe Nabi, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu khodan. Kowe nek niat ngamal akhirat kaya-kaya sesuk iku mati. Ini kalau nu nak didik orang atau saya, perasaanku gak ada. Mesti sok mati, nak didik orang atau saya, butik juga ya. Dan video kalau nak nyek kulon, sebenarnya ada jenengan rusak. Mereka yang didik orang atau saya, so, jenengan ulama gede didik orang atau saya, kok seneng lah. Urip karek sedino, nang didik orang atau saya, butik akeh. Aku kan gak bayang lah, urip jauh suwi, sambil lihat aku lah. Aku yang bayang lah, urip kan suwi, gak mati-mati. Jadi butuh duit, kuat yang ramah mati-mati. Dilalah ramah mati-mati. Tapi nak ulama itu pikirannya wa amali akhiratika ka annaka tamutu khodan. Bayang urip mau sedina tidak orang atau saya wakas orang yang wakas yang urip parek mau sedina. Ini gua tunggu jadah untuk wakas warap mau sedina. Mau sedina wakas, no? Jebule sesuk cek urip naik perasaan ya mau sedina mau nah, terus nanti kayak mati. Nah perasaan saya kan enggak. Bayang lo tua dia anak putu. Wah, terus gendong putu. Modelnya pangeran dijadwal. Jadi pangeran jadi sekedul. Kamu lelek. Ngono iku ya kok disepuro mbek pangeran alhamdulillah. Jane kowe iku pantes entuk adab ya, pantes ya wis. Mulane pangeran dhewe umpama ora fadhol iku lak sebetulnya walau lafad luwa ya alaikum warahmatullahi terus pokoknya kabeh umpama ora ana fadhole pangeran mazaka minkum min ahadin abad. Wong ora ana sing bersih walakin nawa yuzaki mayasa. Jadi kita iso ana bersih ana benere mergo fadhole Allah. Nak nuruti watak dasarmu sira ana benere blas. Wis blas sira ana benere nak. Tapi mergo fadhole Allah kita ngene-ngene ya iso ana benere. Ya ana bener. Asline ya ora bener blas. Tapi ya kenapa menjajan? Ati adem. Jadi niatnya ora kangen pangeran mau golek ademe. Ati. Kenapa sregep mas? Ana omah nganggur. Tak tahu bener jeneng urip ya Allah ya Allah. Ya, tapi fadhli Allah walau la fadlu wa alaikum warahmatullahi tafa'tu musyaitana illa qalil. Apa marane fadhli Allah uripe muntek nggo anut setan. Berhubung ana fadhli Allah kadang-kadang ya ora anut setan alhamdulillah. Jane tekem wis setan wis pas. Pokoknya, tapi fadhli Allah dadi ana kita ora anut setan nemen. Ini nyatane setan ngongkon ra salat kaya salat. Setan rangkongkan moco bismillah, aku ya sering moco nopo. Bismillah, alhamdulillah, lumayan, ini semaju lah, ini pokoknya ini semaju. Tapi orang krono kita, tapi krono fadole, Allah. Ini sebut la haula wa la quwata illa billah. Nah, Quran ngerteksnya nopo. Walau la fadluwahi alaikum warahmatu, latapa'atumu syaitona illa qalila. Kadang direteksnya nopo, ma zaka minkum min ahadin adada, walakin nabwa yuzaki. Mayasa, umpama ora ana fadhole Allah, wong ora iso bersih, ora iso suci. Umpama ora ana fadhole Allah, anane urip kita mung nuruti nafsu. Lah kok ora piye? Ambek bojo iku kowe kaya Firaun. Wong wedok dikongkon gak nurut. Wong lanang teko ora digekno teh. Nak kowe harmonis nuntut. Engko nak ora harmonis neng-nengan, celeke. Harmonis ngongkonan, men ngajak kelon ngampung. Nak neng-nengan neng-nengan, terus apikmu ku apa? Rata wabik kulat tabak tu musyaitona illa. Tapi alhamdulillah barokai fadhli Allah zaman nusrusak ini gue kok nunggu ngaji naso ikhul ibad ngawar ngidul ya Allah mulai kalau nak rojinan ngaji orang anggap sampai nabek cik api pengiran zaman ini kok nunggu ngaji ya Allah matur nuwun gusti gusti muka-muka ingin nunda kiamat sidik-sidik tapi aja ditunda suwe-suwe sake Israfil Israfil wis ngemut sangka kalau budeknya yo seneng nangbar nang wis. Aku malah ketasake ini gue Israfil sering tak fatihan. Songkok kalau gue ditiu, pas di motor hati mau dicekeli. Jadi nak dicekeli ya isek suwi. Wes kajing Nabi tahu perso Israfil mukasaf. Aku wakal til takomang il takomai wes dimu. Orang kok dicekeli wes dimu. Lo gue ya wes kepengen nang kiamat. Mereka nang wes nang mangfer. Tapi kok malah kepengen nunda. Mulane kula mboten naten kepengen kiamat suwi rak. Kula niku di empati mbek Israfil kula niku beda. Empati. Tapi sakake apa? Sakake. Ora koyo kowe kepengen kiamat suwi tuh cape apa ning dunya. Presiden yo ora. Kompetisi calon presiden yo ora.
Wis biasa wae, ora usah ndonga cepet kiamat, ora usah ndonga suwene. Kiamat sementing kita ning donya nyekseni kudrohe pangeran, nyekseni rahmate pangeran. Ya tanazzalul amru bainakum na mu'li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annahu qad ahata bikulli syai'in ilma.